Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Pemirsa, bro 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 semuanya, malam hari ini NB Naga Bumi sudah berada di desa Marga Mulia, tepatnya yaitu di dua jembatan, yaitu jembatan Kronjo dan jembatan Mintel, ya. Dan kami akan menelusuri semua misteri yang ada di dua jembatan ini. Misteri apa sajakah yang ada di dua jembatan ini? Kita akan saksikan bersama-sama. Namun sebelumnya, kami sudah menjumpai beberapa warga tentang misteri yang ada di dua jembatan ini. Sekarang kita langsung saja mewawancarai. Oke. Mbah. Mas Bro. Iya, Mas Bro. Ini saya dengan Mas Bro siapa ya? Mas Pur, nama lengkapnya Mas Purwanto. Dia termasuk salah satu yang disepuhkan di lokasi sini, ya. Betul ya? Betul. Oke, Mas Purwanto, silakan Anda ceritakan satu-satu apa yang Anda ketahui tentang misteri yang ada di sini. Monggo, itu hadap kamera, Mas. Ya, cerita seru. Cerita tentang di sini. Iya. Di jembatan Kronjo ini. Kronjo ya? Ini Kronjo ini ya? Kronjo. Kronjo ya? Oke. Ya, peristiwa itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Iya. Di antaranya, Mas, salah satu. Salah satunya itu seperti itu siluman ular semua. Siluman ya, ular ya. Semua ya. Iya, kebanyakan ular. Kebanyakan ular berarti ular, ya. Itu siluman dari mana, atau siluman biasa atau mengganggu atau gimana itu, Mas? Ya, sebagian ada yang mengganggu. Iya. Kalau yang sebelah itu Mas. Yang mana, Mas? Yang di tikungan. Oh, tikungan iya. Yang gini ya, di sini iya, ya. Iya. Oh, iya. Macan. Macan. Siluman juga ya? Siluman juga. Oke. Terus apa lagi, Mas? Oh, kalau yang di sini. Di sini? Ya, itu ada musola. Ada musola? Untuk sholat juga ya? Oke. Terus apa lagi? Depan jalan, itu jalan. Oh, gaibnya itu iya, jalan ya? Jalan. Jadi di sini ada perempatan. Ada perempatan iya. Di situ. Oke. Terus apa lagi? Ya, cukup lagi. Cukup itu? Iya. Nah, ini kan jembatan di sini, Kronjo. Iya. Kalau yang Mintel, Mas? Kalau yang Mintel itu yang di atas. Iya. Itu Ratu Serenggi semua itu. Apa, Mas? Ratu Serenggi. Ratu Serenggi? Iya. Itu bangsa jin apa siluman, Mas? Itu bangsa jin. Bangsa jin. Ratu? Iya. Berarti penguasa, dong? Iya, penguasa. Penguasa. Ayu apa orang, Mas? Ya, lumayan. Lumayan. Oke, Mas. Iya.
Kalau seorang ratu itu biasanya ada anak buahnya banyak ya mas? Banyak. Itu siluman juga apa? Jin juga itu anak buahnya? Siluman semua itu. Siluman semua? Iya. Oke. Terus apa lagi mas? Terus yang di penjaganya itu jadinya merah semua. Penjaga ratu? Serenggi. Serenggi ya? Badannya merah semua? Merah semua. Panaspati dong mas? Ya, biasanya gitu lah. Banaspati ya, betul. Mede ini gini. Terus sama lagi mas? Udah itu saja. Sudah cukup itu saja? Cukup. Ya. Terima kasih ya mas ya. Mas Purwan. Oh, terima kasih ya. Oke mas, ini dengan mas siapa ini? Mas Dedi. Warga sini juga ya mas ya? Oke mas. Silakan Anda ceritakan yang Anda ketahui atau yang pernah Anda dibicarakan ya. Silakan Mas. Ya, yang dibicarakan sama adik saya ini dilihatin ya. Kepala badan kepala manusia tubuhnya ular. Oh. Berarti yang pernah ditampakkan ya. Itu adik jenengan ya. Iya. Di mana mas lokasi mana? Di sebelah sini. Sini ya? Ular berkepala manusia. Biasanya sebenarnya iya. Ya. Iya sebenarnya. Mahkota nggak itu mas? Ada mahkota. Ada mahkotanya? Iya. Oke. Terus apa lagi mas? Ya itu aja. Itu aja? Iya. Oke. Tadi mas siapa ya? Dedi. Mas Dedi ya warga sini. Terima kasih ya mas ya. Oke. Nah ini yang kedua ini. Ini kelihatannya jagoan juga ini. Namanya siapa mas? Indra. Mas Indra. Oke mas Indra. Silakan kami ceritakan tentang misteri yang ada di sini mas. Silakan mas. Ada kamera. Suaranya tinggi. Kan emas semua. Wah? Bentuknya emas semua. Makanya larinya berikutnya. Oh. Tikungan itu kan? Saya menelusuri. Itu Anda ditampakkan di Wedi ini apa memang mata Anda melihat sendiri? Saya melihat sendiri. Cuma saya habis ngumpet. Takut. Itu sosoknya seperti apa mas tadi? Orangnya tinggi. Tinggi besar. Cuman emas semua. Emas semua bentuknya juga emas. Iya. Oke. Itu penjaga di situ sebenarnya. Tahu namanya enggak, Mas? Enggak tahu. Terus apa lagi, Mas? Itu aja. Katanya di Minten juga tahu di situ. Cuma keranda. Keranda? Keranda apa ya? Ya kayak mah kantil lah. Kantil. Iya, kantil. Diberui kantil. Iya. Waktu ngobor jangkrik, genggong gemian ya. Terus sampean dioyok-oyok katil. Ya Allah, mesti ini temen. Berarti rame-rame ya? Rame-rame. Ya, lari semua. Lari. Oh, langer itu. Iya. Ada lagi mas? Udah itu saja ya. Oke, makasih ya mas ya. Oke, pemirsa. Sekarang kami sudah mewawancarai 3 warga ya sebagai saksi kemisteriusan yang ada di 2 jembatan ini, yaitu jembatan Kronjo dan sebelah timur jembatan Mintel. Sekarang kita akan menelusuri. Terima kasih. Inilah suasana di jembatan Kronjo, Desa Marga Mulia, Kecamatan Dumbanteng, Kabupaten Tegal. Ternyata di sini banyak menyimpan misteri-misteri zaman penjajahan, sehingga banyak penghuni makhluk-makhluk astral
yang mendiami di jembatan Ronjo. Salah satunya ada seorang tapa yang bernama Ki Dalang. Ia mempunyai anak buah seperti harimau dan siluman ular, juga mempunyai siluman belut berwarna putih, bertelinga besar, dan di samping sebelah utara ada harta-harta benda yang banyak merugikan masyarakat, sehingga di situ ada sosok bayangan putri yang mendiami harta-harta tersebut, dan ada pagar yang bernama Jala Sutra, sehingga banyak korban yang terjebak di jembatan Ronjo. Bagaimanakah dalam penelusuran tim NB Naga Bumi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, bro semuanya, dimanapun Anda berada, malam hari ini kami NB Naga Bumi akan menelusuri semua misteri yang ada di jembatan Ronjo dan jembatan Mintel. Oke, Mas Jaka, silakan diterangkan apa saja misteri yang ada di dua jembatan ini. Silakan. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini tim NB Naga Bumi akan menelusuri jembatan Ronjo dan Mintel ya. Yeah. Ternyata di sini banyak misteri-misteri yang tersimpan di sebelah ujung selatan. Iya. Yeah. Di situ ada seorang tetapa. Bertapa ya. Tetapa itu namanya Ki Dalang ya. Namanya Ki Dalang. Iya. Yeah. Dia meninggalkan seekor belut ya, belut putih. Iya. Yeah. Cuman dia memakai ada telinga, ada telinganya besar. Ada mempunyai dua ekor ya, yang satu itu ular, ya. Yang satu itu ular, yang satu lagi itu belut putih. Di sini ada telinga, ya, sangat besar. Ya, dan terus di sebelah utara sana, ya di situ adalah peninggalan para penjajah zaman perang, ya. Itu di sebelah sana. Ternyata di jembatan Ronjo ini ada sangkut pautnya dari gedung gajah sendiri ya, dari gedung gajah hingga ke sini. Di sini juga ternyata banyak yang namanya yang ada tali ya, tali goib. Iya. Ya, namanya Jala Sutra. Iya, betul itu. Jala Sutra itu tersebut ternyata yang masang adalah di zaman penjajahan. Ya, untuk merajah di sekitaran sini. Untuk apa? Untuk mengrajah harta-harta dari harta-harta siluman. Yang mempunyai ini adalah namanya Saripati. Jala Sutra. Namanya itu Saripati. Oke. Dan kenapa kok ada Mintel? Ada jembatan Mintel di situ? Ya, Mintel itu adalah nama orang. Iya. Cuman itu di zaman Belanda, Mintel itu artinya adalah cerdas, kuat. Jadi orang-orang sini itu ternyata kuat-kuat. Ya, ternyata kuat. Oke. Karena apa? Di situ ada tapa yang namanya Ki Dalang. Ya, terus di jembatan sini sendiri Ronjo itu enggak ada penampakan atau jahil enggak. Yang saya lihat dari sebelah timur. Nah, di situ ya, itu yang sangat jahil. Di sini enggak. Karena apa? Di sini adalah untuk menyimpan sesuatu benda-benda di zaman kuno, ya, zaman penjajahan. Yeah. Dan ada di sini ya, coba lihat situ, Mas. Pas di sana ya, itu tikungan, ada tikungan di sini. Nah, di situ adalah sebuah barang-barang yang
namanya barang-barang goib ya. Iya. Jangan diambil, jangan. Itu jangan diambil karena apa? Dia akan memakan korban. Oke. Itu akan memakan korban. Cupang gitu ya. Ya, cupang di situ ya. Kalau di sini enggak ada yang jahil ya di sebelah sinilah. Oke. Dan siapakah yang mempunyai dalang-dalang seperti korban-korban? Iya. Apakah itu dari Jalan Sutra? Mm-hmm. Apakah dari Mbak Mintel sendiri? Iya. Kita saksikan bersama tim NB Naga Bumi. Kami segenap. Pemuda. Desa Marga Mulia. Mendukung. Penelusuran. Malam hari ini. Jangan lupa. Subscribe. Like. Komen. And share. Jangan lupa. Clean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa semua dimanapun Anda berada dan bro semuanya, langsung saja pada malam hari ini kami akan menelusuri semua misteri yang ada di dua jembatan ini. Silakan Mas Jaka. Yuk. Ya, yang sesi pertama ini kita akan panggil yang sering menjahili warga adalah di sekitaran jembatan Mintel dulu ya, barangkali yang ada di sini memberikan informasi kepada tim NB Naga Bumi. Oke. Berarti banyak sekali di situ ya, Mas. Banyak. Ya? Di sini banyak deh. Oke. Silakan. Untuk mana? Kepelakang.